Okay gang, seems temperature semakin okay, tapi dia tak sampai 80 lagi. Okay, so in rembak slow-slow, layan volt bar. Hari ni Adrian pakai baju Volt Bar. Ni sponsor daripada Volt Bar lah. Sebab Adrian ada kerja dengan Volt Bar juga. Mereka punya apparel kebanyakan yang ada baru Adrian akan dapat lah. Tapi device dia betul-betul sedap tau. Dia punya Volt Bar Switch ni, dia kalau tak salah saya, dia lebih daripada 60 jenis flavor. Dia ada banyak jenis series. So sekarang ni Adrian nak tekan kejap. Okay, gear 4. So banyak orang tanya, bunyi macam ni dia shock. Apa yang Adrian pakai? Kalau korang boleh dengar lah. Bunyi macam ni, Adrian modify Group M intake. Lepas tu Turbo Smart punya blow off. HKS blow off bukan Adrian tak nak. Sebab ramai member Adrian kalau dia pakai pasang HKS punya blow off ni, kadang-kadang bermasalah sikit. Dia punya itu blow off dia tersangkut. Lagi satu, dia tak dapat horsepower sebab dia punya angin keluar banyak sangat. So Turbo Smart ni dia pasang dekat area tubuh tu. So untuk kereta ni kan, kereta macam ni dia macam Conti sedikit lah. Dia ada dua tempat yang kurang boleh pasang blow off lah. Ada satu dia macam JDM style, ada satu dia macam Conti style, iaitu dekat area tubuh, area engine sana tu. Macam Mercedes ataupun Volkswagen, mereka pakai Turbo Smart lah. So apalagi kalau nak bunyi lagi kuat, actually adalah intake. Intake tu penting. Dia akan masuk angin. Actually korang dengar punya bunyi tu, actually adalah intake punya buji. Actually intake. So sekarang ni pun dah panas engine, dah heat up engine, semua okay. Tapi taklah tekan laju-laju sebab Sungai Petani ni banyak kereta. So kita bawa slow-slow, layan-layan pun boleh lah. Bunyi exhaust Adrian pasang ni ada banyak kebaikan ni untuk Spoon N1 ni. Original spoon dari depan sampai belakang. So downpipe Adrian pakai Bartek, spek kereta Adrian lah. Okay, so tune dengan BPT tuning. Horsepower tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah, 371 horse lebih kurang macam ni. Dia actually boleh naik lagi, tetapi kalau korang nak torque tinggi, horsepower dia turun sikit. Torque Adrian adalah 550 lebih kalau tak salah lah. Actually dalam video hari ni, yang penting sekali lah, bukan nak review pasal FF5 pun hari ni. Hari ni actually Adrian nak pergi ke Venice Body Kit. Sebab RX7 Adrian belum siap lagi, body kit dah siap. Tetapi kena cat lagi lah. Cat lagi, lepas tu selain cat, kena ada, kita kena buat carbon parts lah. Iaitu macam depan punya lip kan, dia kena nak buat carbon. Belakang GT wing nak buat carbon. Side skirt nak buat carbon. Itu kita masa tengah buat carbon, kita boleh ambil kereta picat lah. So anything, sekarang Adrian heading ke Venice lah. Sebab dia call Adrian, dia call Adrian suruh pergi tengok kereta. Nak tengok dia punya perikit tu okey ke tak okey, nanti takut jatuh kepada tangan yang salah kan, kena kecam lagi kan. Nanti buat tak cantik kan. So Adrian kena pergi tengok lah. Kita cakap tentang Venice Body Kit lah. Venice Body Kit aku rasa aku kenal dia dah 15 tahun, 15 tahun lebih. Okay, nama bosnya Kevin. Banyak cerita Adrian bagi dia buat dari dulu sampai sekarang. So sampai sekarang ni, sampai orang KL, orang satu Malaysia lah kenal dia kalau main kereta bab nak buat body kit kan. Dia orang mana? Kita orang Sungai Petani. So jangan pandang rendah Sungai Petani. Banyak power-power. Jangan main-main. Actually untuk RX7 ni, Adrian ada bincang sama dia punya boss lah. Sebab Adrian nak konsep yang macam mana. Walaupun Adrian kadang-kadang rasa tangan gatal kan, nak pergi buat body kit kan. Adrian actually pernah kerja dengan Venice Body Kit tau, Kevin Lim. Tapi kerja 3 hari je, tak boleh tahan. Sebab dia punya fiber tu lekat sampai Adrian punya punggung dalam pun gatal. Kaki gatal, tangan gatal. Sesiapa yang tak sesuai, tak pernah buat, nak cuba, boleh cuba. Tetapi Adrian sarankan korang jangan lah. Fiber tu kalau terkena dengan tangan korang memang gatal lah. Oh, motor ni bahaya motor ni. Lama, bahaya. Okay, dekat pekan, kalau boleh kita bawa slow lah. Okay, kalau kita nak main kereta ni, kena make sure juga. Bukan modified kereta, kena laju. Walaupun bawa kereta apa pun, penting sekali, janji kena ada akal. Macam Adrian ni,
bawa slow pun kena langgar, bawa laju pun kena langgar, nak U-turn pun kena langgar. Ni yang problem ni. Tapi kita tak salah. Yang penting kita tak salah. Alright, continue kepada bab Polikit. Polikit ni, Adrian selalu minta Cayman ni, Adrian nak macam ni. Lebih kurang macam RE Armenia punya ataupun Tamon punya design. Bukan yang, example, bukan yang Adrian tak nak order macam full Polikit Pandem ataupun full Polikit itu Tamon design lah. Kalau RX7 kita panggil Tamon design lah. Boleh juga, tetapi first thing, agak mahal. Agak mahal. Second thing, susah nak cari. So macam okay, RE Armenia, Adrian kadang-kadang Adrian suka dia punya depan, Adrian tak suka belakangnya. Lepas tu dia punya itu Tamon design, Adrian suka belakangnya, Adrian tak suka depannya. So macam mana konsep macam ni? Memang susah. So apa kata Adrian suruh Venice buat yang Adrian suka. Okay, GT Wing Adrian nak yang macam ni, yang depan Adrian nak ikut macam ni. Tetapi dia kena tally, sebab custom body kit dia boleh tally tau. Dia punya height tu, dia punya wide tu, dia boleh ukur sendiri. Itu pasal dia tak lari. So sekarang ni tengah petang ni pun jam teruk dekat Sungai Petani. Adrian tak tahu kenapa sekarang ni dekat Sungai Petani ni makin banyak kereta. So okay, Adrian drive dulu, nanti sampai sana kita sembang lain. Sampai dah geng. Aku dah nampak dah kereta aku. Dari gambar, yes, bos send gambar bagi ai. Dengan yang betul memang banyak beza kalau nak tengok depan mata-mata. Nampak tak? Fuh, lama eh. Wet. Hello, Big Boss. Oish. Memang line tu guys. Ni kalau tengok depan-depan mata. Fuh, lama. Ni scope ni Adrian pun buka tau. Adrian buka scope ni. Sebab apa tau? Dia malam boleh bawa untuk road trip. Kalau petang bawa, sebab macam cuaca sekarang ni, petang kalau bawa JDM keluar, bonet besi lagi, dia memang susah lah. Dia memang akan temperature senang akan naik. Okay, dia naik bukan tak boleh bawa. Kalau masa kereta kurang tengah jalan dia okay. Kalau masa traffic light lama-lama tu, dia memang akan naik. Tetapi kalau buka bonet, dia tak panas. So venting kena banyak tau actually. Itu pasal banyak company dia keluarkan carbon hood yang ada venting macam-macam. Yang standard tu kadang-kadang dia memang tak tahan. Cara dia punya flow angin tu, angin panas dia tak boleh keluar. So setengah orang dia letak bushing dekat sini, dia bagi bonet naik sikit. Tetapi kereta ni Adrian tak nak buat macam tu. So Adrian letak dua vent dekat sini. Okay, venting hose. So dekat sini Adrian pasang satu lip. So Adrian tambah satu lagi diffuser dekat bawah. Adrian nak matching dekat sini. Tengok Venice dia pandai, dia buat macam ni. Kita buat body kit, kita kena white body matching dengan sini. Lepas tu dekat sini dia kena sama. Ini side skirt dia tak boleh rendah daripada sini. Okay, sama ataupun yang ini naik sikit, yang ini turun sikit pun boleh. Dia ada konsepnya. Okay, tengok kereta apa. Macam di situ Adrian side skirt tak ada. Side skirt ori, depan punya lip. So sana naik sikit, sini turun sikit. Tapi yang ini GT dia sama. So kita tengok dekat fender dekat sini. Fender sini actually boleh buka lubang juga, tetapi tak buka pun cantik. Dia macam ni. Setengah orang dia buat yang Rocket Bunny pada. Setengah orang dia buat jantung. Tetapi dah banyak orang dia buat jantung dah. Yang ini dia lebih kurang macam Tamon design lah. GT spec sedikit. So side skirt Adrian suruh Venice buat additional. Okay, side skirt ori, kita tambah lip. Tapi lip tu dia jenis yang tebal tau. Tebal. Dia bukan lip yang papan tu. Okay, yang tu jangan. Yang ni pula, yang ni Adrian beli dekat eBay. Ini dia macam ni. Masuk ke dalam. So dia tak payah tebuk lubang. Dia tak payah potong body, spoiler, GT wing. Ada sedikit gelap, tapi tak apa. Nampak tak? Takut dia overexpose. Tengok. Diffuser. GT wing. Rim Adrian pakai Rexer. Ni DT5 kan? Rim. Okay, so dia punya height dia tak rendah sangat lah. Mana-mana pun boleh pergi. Thanks kepada Venice Body Kit. Ni fitting dia semua aku memang suka lah. Kalau tengok dari sudut jauh kan, fuh lama, dia macam Ferrari tu.
dia macam Ferrari. So ni video ni bukan sponsor tau. Kau ingat senang-senang nak buat macam ni sponsor-sponsor yang video Adrian modified kereta sponsor-sponsor. Tak adalah. Ni semua kita kena habis duit tau. Buat body kit kita kena habis duit, tapi buat video kita yang rugi. Korang kalau nak buat body kit, Venice body kit, Adrian tak tahulah recommend ke tak recommend. Tetapi Adrian dekat sini dah 10 tahun lebih dah. Dari dia kedai lama sampai sekarang Adrian dah dekat sini. So area mana-mana pun, kalau KL ke mana-mana, korang actually boleh towing datang. Body kit dia okey. Tengok. Sebab korang nak custom A sampai Z, dia boleh buat. Macam ni punya barang. Tengok. Ni belum buat carbon lagi. Nanti akan buat carbon lagi. Tengok saiz skirt ni. Mana dapat cari ni? Tu yang I tak tahan tu. Orang mai cakap jatuh kepada tangan yang salah. Memang salah pun. Bukan jatuh kepada tangan yang salah. Jatuh kepada tangan yang orang gila. Macam Adrian, gila. Ada lagi actually gila daripada Adrian kan. Dekat Tokyo Auto Salon, dekat car show, banyak yang gila-gila macam Adrian. Kita ni main kereta ni happy. So harga ni berpuluh-puluh ribu lah. Sumpah Adrian kerja kuat-kuat, simpan lama-lama, baru Adrian decide untuk buat kereta ni. Sebab Adrian kalau bab harga ni, Adrian tak nak cakap, tak nak mention lah. Cakap harga korang tanya Adrian, what do you do for living? Tak nak cakap harga korang duk ungkit pasal, tolonglah cakap harga. So kalau bab, kalau kita example lah, kita buat yang sikit-sikit macam kereta lain, sikit-sikit actually dia berapa ribu je. Berapa ribu. Kalau cuma nak pasang depan punya skirting macam Wira, Saga, Vios, yang main siap-siap tu, actually berapa ratus dah ada dah. Benny semua boleh buat. Cuma kalau korang nak custom betul-betul gila-gila, lepas tu dah siap custom, lepas tu nak masukkan carbon parts lagi, itulah custom. Orang nak makan juga kan. Orang pun nak makan, takkan dia buat murah-murah bagi korang. Lepas tu habis masa lagi, masa mereka buat kereta kau. So inilah RX-7 yang korang semua tengah tanya-tanya ni. Hari ni dah nak siap tapi belum cat lagi. Okay, dah habis tengok kereta. Panas kan. Sekarang RX-7 hopefully dalam, aku rasa dalam, kena cat aku rasa dalam berapa bulan lagi. Bukan senang nak modify kereta. Korang ingat kadang-kadang nak pit auto show kan, dia dalam sebulan boleh siap semua. Actually kalau korang nak buat white body ataupun custom, dia kena ambil masa yang lama lah. Okay, korang kena be patient lah. Kalau korang cuma ada tips lah, kalau korang cuma ada sebiji kereta nak buat modified besar, jangan lah. Adrian pernah kena dah dulu, kecil-kecil dulu. Adrian cuma ada sebiji kereta. Lepas masa tengah buat body kit dan cat, Adrian dalam 3 bulan, 4 bulan buat motor je. So at least korang ada backup lah. Backup, ada kereta yang lain untuk bawa. So apa-apa pun, kita jumpa di next videos. Lain Vokbar dulu. Bye-bye. Ta-da!